Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Gratis dan gratis, Pak. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Udah lama ngefans sama lu, Bang. Sekarang udah 10 juta subscriber. Cuman di Indonesia. Mewakili Asia, YouTuber 10 juta. Bang, mau kapan gue ketemu lu? Kira-kira gue bisa ngebang ke lu, Bang. Kali ini gue udah agak-agak mirip sama Babang Atta, tidak? Sepertinya masih belum. Buat kalian yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Yang subscribe harus gratis, itu karena subscribe benar-benar gratis. Semuanya subscribe dulu, klik tombol merah subscribe biar apa? Biar subscribe-nya banyak gitu loh. Pikir Babang Atta, oke? Sudah subscribe, mari kita lanjutkan. Oke, kali ini gue mau warnain rambut biar mirip kayak Babang Atta, panutanku. Jadi gue harus ke barbershop dulu ya. Barbershop gue langganan biasanya lewat, datang. Dan oke, kita let's go aja ya. Buka, play hard. Buka, oke. Yo, intim. Sekarang gue mau nyari tukang cukur. Biasanya barbershopnya ini ada di gang sana, intim. Ayo kita let's go. Buka, play hard. Buka, play hard. Siapa rajanya? Oke, biasanya di sini nih. Nah, kan Mang, sehat? Oke, Mang, lagi nggak ada ini, Mang. Lagi nggak ada apa? Pelanggan. Gini, Mang. Gue pengen ganti warna rambut, Mang. Ini kan hitam ya, masih kurang aha gitu. Iya, iya. Pengen kayak gini, Mang, nih. Gini nih, Mang, nih. Asia. Warna hijau, jadi gue mau warnain warna hijau ya, Mang ya? Hijau kuda ini, Mang. Agak panas sih, Mang ya, ini mojo dia nih. Mas, udah kalau dok. Oke, kita lihat aja nanti hasilnya. Let's go.
pokoknya jangan lupa, jangan kemana-mana ya. Let's go. Mas, bau? Hah? Oh iya, ngomong dulu tadi ada bau. Bau? Bapak. Yon Tim, ketemu lagi dengan gue Yon Tim. Sekarang gue udah di depan rumah mantan gue Tim. Jadi kita ini mau grebek ini rumah mantan gue Tim. Rumah mantan tersayang, tercantik, terajib pokoknya waktu zaman dulu Tim. Oke, tiga langsung aja. Tom, tanya aja Tim. Serem Tim. Dibuka. Yep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Ada, Pak. Bisa ke warung, ini kok ada kamera-kamera ini? Iya, Pak, ini saya dari apa-apaan. Saya mantannya Eis, Pak. Ini mau ngegrebek rumah Eis ceritanya. Kenalin. Saya suaminya Eis. Yoyom Tim, oke. Waduh, rumah mantan gue ternyata udah merit Tim. Aduh, jadi lumayan ini Tim. Agak-agak lebam-lebam gitu, tapi nggak apa-apa Tim. Ya berhubung gue lagi happy Tim, terus sekarang kayaknya mau langsung gerbek aja. Gerbek ke rumah siapa? Temen-temen lah. Oh. Siata. Coba cekalan. Bagus kayaknya yang bagus. Ewa ngata. Ya. Iya, iya. Oh, palsu eta mah. Bubar. Maksud Anda apa? Oh, aksian. Jadi teman gue ini adalah teman yang dulu suka mainin apa, main bareng PS GTA San Andreas itu. Dia tuh pokoknya terkece, terajib, terjago kalau soal kode-kode GTA San Andreas itu. Oke, langsung saja kita gerbek itu. Aduh, agak-agak itu. Oke, tim, kita gedor aja. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Passwordnya? Luak pacar. Ini Tim, dia adalah sahabat gue dulu Tim. Masih inget gak? Siapa ya? Gue Ntis. Oh, Ntis yang suka minutang gue. Masih inget aja lembur kalau soal utang. Bayar goblok. Kurang bayar lah, mau ngasih juta-juta subscribe. Siap. Tim, aduh, kaki gue udah mendingan sekarang, bisa jalan. Oke, Tim, aduh, sepertinya gerbek kali ini gagal, Tim. Soalnya temen gue mulai nagih utang, ada mantan udah nikah. Aduh, kayaknya gue gagal nih bikin konten-konten gerbek. Daripada bingung buat konten gerbek siapa,
mending kita gerbek aja ke rumah gue ya. Oke. Okay. Welcome. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Gerbek, gerbek. Cim, yo, ini jadi kamar gue sebagai youtuber pemula, belum berjuta-juta karena babang Atta panutan. Wah, jadi beginilah suasana kamar gue. Kamu mau lihat kayak gini? Ini ada monitor biasa sama komputer biasa gue buat main poker online, sama ada toples taro buat biasa makanan gue, sama ada ini, sama lihat ini aja. Ini ada baju-baju ya, baju tuh baju youtuber ada di sini. Ada baju SMA juga bajunya. Ini yang bekas kemarin ya, gue nyolong di tetangga. Tempat sampah dan wah banyak-banyak ini dia. Ini monitor gue nemu kemarin di warnet. Jadi pas lagi main lumayan nih, nggak ada yang main warnet. Jadi gue ambil aja. Sama banyak lagi. Ini adalah Three Angel Blue Hardware. Komponen-komponen Three Angel ini merupakan perkembangan umat manusia. Sama ada jaket. Jaket-jaket AHA sebenarnya ini, cuma AHA-nya hilang kemarin. Ada yang nyabut, jadi gak ada polos. AHA! Memang banyak sekali barang-barangnya. Cim, kayak aduh. Rumahnya meskipun masih youtuber pemula, tapi mantep. Banyak kayak ini nih, tisu, wah saja nih stok harus deket tisu bekas juga tuh, you know lah. Review sini apa namanya, gerbek gerbeknya mungkin segitu aja ya, nggak banyak pun gue mungkin paling nyampe di situ aja ya. Oke, Cim, kira-kira video ini trending gak ya bang? Meskipun gue udah bonyok-bonyok, gue adalah garis keras pembela Atta. Meskipun luka, gue harus tetap berkarya. Trending hari ini apa ya? Gitu. Itu tukang mainnya kan? Oke, siap. Inilah proses pewarnaan rambut pakai hair color Cultisia. Ini harganya Rp745.000. Jadi Atta Halilintar juga waktu bikin pertama kali rambutnya diwarnain pakai ini dia. Siap. Jadi emang mahal tapi bagus. Mantap, harus men. Tapi kalau misalkan kurang hijau, beli pilok aja boleh ya. Iya, pilok men lebih recommended men. Ayo, buat nih. Ya, buat masuk ya, Ma. Hoax ya. Lah. Lain. Lain. Kuanya. Nama ganti.